Hai you guys, ini Boy. By the way, udah siap untuk nonton video ini? Jangan lupa subscribe dulu di sini. Klik dulu dan jangan lupa loncengnya ada di bawah sini, diklik. Jadi semua info yang ada dari kita langsung datang eksklusif buat kamu, oke? Okay? Jadi spesial untuk semifinal ini, kita akan mendatangkan 5 pro player andal sebagai star team yang akan menguji skill para semifinalisnya kita. Nah, kita semua ini pasti penasaran kan siapakah star team yang akan menguji para semifinalis ini? Langsung aja kita invite mereka ke panggung ini. Please give the warmest welcome to our star team! Please welcome Sally Boy, Alter Ego, 824, RRQ Senna, Satius, Alter Ego, Frieza, Geekfab, and So-So dari RRQ Senna. Alright, ini kejutan yang sangat menegangkan you guys. Karena biasanya para kontestan gamer kita, mereka saling lawan satu sama lain. Mm-hmm. This time, the challenge is mereka harus lawan dengan pro player. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Yang pertama, So-So, let me talk to you brother. So-So, lo akan menguji mereka nih di sini. Ya. Menurut lo, mereka ada nggak kesempatan untuk ngebantai kalian? Kayaknya itu nggak mungkin deh menurut gue. Okay, pro players. Satius. Kalau misalnya kalian nih sebagai pro player yang memang sudah terjun langsung ya ke pro scene gitu, melihat ini para calon-calon pro player nanti, kira-kira apa sih yang akan mereka berikan ke match nanti? Akan ada gangguan atau gimana gitu? Kalau yang prediksi dari saya sendiri sih kayaknya gak ada perlawanan sih kayaknya. Gak ada perlawanan? Oke. Okay. Kalian nontonin eSports Star Indonesia gak? Nonton gak? Kalian tahu gak mereka sejago biasa apa? Biasa aja. Come on! Boy, hey. Gak. Kalau kita yang lihat mereka emang jago. Kebetulan yang lihat kan para pro player, jadi ya udah. Oke, okay, pro player. Last question, Sally Boy. Buat lo Sally Boy. Kalau lo harus ngasih pesan, apa yang lo mau sampaikan buat Blue Rhinos yang menurut kalian biasa aja? 6 menit, setting, surrender. Guys, mereka bilang 6 menit, lo akan surrender, oke? Okay? Gua udah sama kalian dari awal-awal lo audisi. Gua udah sama kalian dari awal-awal ribuan peserta yang ikut. Lu 6 menit surrender ya, awas gue tendang ya. Gak ada ya, 6 menit surrender di sini, alright? Aduh seru banget nih, jadi makin gak sabar ya. Oh okay. Yeah, me too. Star team, silahkan ke posisi kalian masing-masing untuk prepare untuk match pertama. Alright, let's do this. Oke, jadi begini, star team ini udah pada siap di set, oke? Okay? Mm-hmm. Kira-kira siapakah yang akan terpilih untuk melawan mereka di match pertama seperti yang kita lihat. Dari tim Blue Rhinos, kita melebihi 5 kursi. Jadi kita akan ada bagi 2 tim. Yes, jadi coach telah menentukan line up untuk tim Blue Rhinos A dan juga B yang sudah dinilai ini berdasarkan hasil gameplay mereka selama ini ya. Oke, sir. Role-nya juga dan performance mereka dari babak playoff sampai ke knockout. Dan sekarang kita akan announce line up yang udah dipilih coach tersebut. Di Blue Rhinos A, kita akan split A dan B. Yes. Kita mulai dengan A. Di ada Blue Rhinos A akan ada Avil, Dolls, Jebun, Cardo, dan Slam. Oke, okay, you guys ready? Siap ya? Dan serta di Blue Rhinos B akan ada Maxi, Bankai, Zoe, Aiden, dan satu player wildcard yang akan kembali ke panggung eSports Star Indonesia. Yes. Tanpa berlama-lama, sekarang kita persilakan tim Blue Rhinos A yang tadi udah disebut sama Sere. Silakan berdiri kalian dan persiapkan diri, yaitu Avil, Dolls, Jebun, Cardo, dan Slam untuk mempersiapkan diri dan menempati langsung battlefield-nya, oke? Okay? Good luck, guys! Guys, jangan bikin malu, oke? Okay? Jangan bikin malu, guys!